Hadirin dipersilahkan duduk kembali untuk keberkahan acara pada hari ini. Sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kang Abdul Aziz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Ya Halim, di pagi yang sejuk dan hikmat ini, kami persembahkan puja dan puji keharibaanmu atas segala rahmat, nikmat, dan pertolonganmu pada kami. Pada hari ini, kami melaksanakan peringatan Hari Listrik Nasional pada tanggal 2 November 2020. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan, curahan rahmat, ridho, dan ampunanmu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang maha pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki, guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pandangan kami dan sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, Ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimananmu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu. Dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepadamulah tempat kami bergantung. Rabbana dolamna angfusana wa ilang tagfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin Rabbana taqabal minna innaka angta sami'ul alim wa tuba'alayna innaka angta tawabur rahim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kinna azaban nar amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya akan kita simak bersama laporan Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Bambang Rianto MSC kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Ketanaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Yang akan mengikuti melalui uh, video conference Kemudian yang terhormat Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Republik Indonesia Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Yang diwakili oleh Pak Buki Wikagud Kemudian, yang terhormat eh, Jajaran Forkominda Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Direktur Utama PT PLN Persero beserta jajarannya, yang terhormat para kapal OPD di lingkup Pro, Provinsi Jawa Barat, dan hadirin tamu undangan, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui video conference yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul e, di dalam acara Gebiar Energi Juara 2020 dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat ke-75 dengan tema Listrik Masa Depan untuk Jabar Juara Lahir Batin. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat kita semua. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, mengusung tema listrik masa depan untuk Jawa Barat, juara lahir batin. Peringatan ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal pola konsumsi listrik yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2018-2023 telah menetapkan indikator konsumsi listrik per kapita dengan target komitmen dan langkah-langkah konkret untuk membangun dan gunakan sumber daya energi di Jawa Barat menuju ketahanan energi yang berkelanjutan. Penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan serta ketersediaannya yang berkelanjutan adalah skema pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga lingkungan serta aksi dari penurunan emisi karbon. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan capaian program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Satu, sebagai salah satu target indikator kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, konsumsi listrik per kapita Jawa Barat pada tahun 2019 telah mencapai 1.302 kWh per kapita dan ini lebih tinggi dari konsumsi listrik per kapita nasional. Yang kedua, sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 21 tahun 2014, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah secara konsisten melaksanakan program Peningkatan rasio elektrifikasi, baik melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Barat maupun melalui kolaborasi dengan para pelaku usaha dalam program CSR. Jabarcaang eh, adalah eh, programnya dan dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2019 melalui CSR telah eh, tersambung 21.94 satuan sambungan. Dan pada tahun 2020 eh, telah eh, dilibatkan 35 CSR dan sampai hari ini sudah... Eh, Uh, terkomitmen dan sebagian sudah terpasang 11.782 uh, sambungan rumah untuk rumah tangga uh, miskin gitu ya yang difasilitasi oleh Dinas SDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan maupun dilaksanakan secara mandiri oleh mitra CSR. Mudah-mudahan walaupun uh, kondisi pandemi yang memukul dunia usaha masih uh, nambah terus sampai akhir tahun ini, Pak. Ketiga sebagai bentuk kepedulian para ASN Jawa Barat kami juga mengajak para ASN Jawa Barat untuk dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberikan bantuan penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu melalui gerakan ASN Rencang Jabar atau ASN Reonggan Canggen Jabar. Dengan inisiasi awal dari uh, Dina, ASN Dinas SDM sebanyak 107 sambungan uh, sambungan rumah, Pak. Kemudian yang keempat, pengembangan PLTS rooftop sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Telah dilaksanakan di delapan lokasi di gedung perkantoran dan sekolah, dan direncanakan dibangun kembali di tahun-tahun mendatang. Yang kelima, program konversi kompor gas ke kompor listrik yang diluncurkan tahun 2019 dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk sektor rumah tangga yang saat ini banyak mengkonsumsi LPG bersubsidi dengan jumlah 1,325 juta metrik ton dan diperkirakan menyumbang emisi sebesar 3,7 juta ton karbon ke atmosfer saat ini telah ditindaklanjuti dengan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung untuk rekayasa teknologi kompor induksi berdaya maksimal 400 Watt. Yang keenam, di sektor transportasi, program pengembangan kendaraan bermotoristik berbasis baterai sebagai implikasi dari Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019, kita telah menginisiasi penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemberian insentif berupa pengurangan BPNKB juga telah diimplementasikan dalam perda eh, nomor 9 tahun 2019 Pak tentang pajak daerah. Nomor 7 sebagai dukungan pengembangan kenal di Jawa Barat, pemerintah provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan PT PLN Persero Unit Bandung Distribusi Jawa Barat membangun unit instalasi listrik privat di lingkungan kantor pemerintah eh, eh, Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate ini yang pada kesempatan berbahagia ini kami mohon perkenan Bapak Gubernur untuk meresmikannya. Uh, ini instalasinya itu Pak SPKLU di belakang, nanti Bapak uh, resmikan. Ya, uh, yang lainnya Pak, di sini juga ada berbagai komunitas yang hadir. Jadi uh, ada PT Juara Baik Pak sudah me apa, memproduksi selis gitu ya, jadi lokal di kita. Juga Itenas itu ada mobilnya, mobil listrik dari buatan Itenas uh, <coughs> yang hadir juga dan juga ada komunitas-komunitas komunitas lain di sini. Demikian Bapak-Ibu sekarang jadi pada eh, pada peringatan Hari Listrik Nasional ke-75 ini ada beberapa sunan acara eh, yang akan kita ikuti beberapa sambutan dan juga penyerahan penghargaan untuk Bapak Gubernur dari PT PLN eh, juga eh, penyerahan simbolis prototipe kompor induksi dari ITB kemudian juga penyerahan simbolis 5 unit motor listrik dan instalasi baterai eksing dari PT Honda Panasonic eh, Pasifik Indonesia, gitu Pak. Dan juga pemberian penghargaan dan cindramata Gubernur pada perwakilan CSR Mitra Jabar dan juga beberapa kegiatan lain, Pak, yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian dan Pak Gubernur khususnya yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Rianto selaku Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan laporan. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian SDM Republik Indonesia melalui video conference kepada yang kami hormati Bapak Hendra Iswayudi dipersilakan. Bapak Kepala Dinas Sdm Provinsi Jawa Barat, Bapak Direktur Utama PT PLN Persero atau yang mewakili Bapak GM, para Mitra CSR Jateng Jawa tim peneliti kompor induksi listrik TV, dan mohon maaf para peserta hari Nasional Tingkat Jawa Barat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya lah. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu meski secara virtual dalam acara puncak Hari Nasional Puncak Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang mengangkat tema listrik masa depan untuk Jawa Barat Suara lahir Batu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Listrik Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Oktober merupakan momentum nasional untuk sinergi kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan stakeholder upaya pengembangan subsektor tenaga listrikan untuk terus menyediakan listrik dengan listrik kepada masyarakat dengan pasokan yang cukup, kualitas yang andal, serta harga yang kompetitif. Penyediaan listrik dengan pasokan listrik yang cukup terus diupayakan melalui peningkatan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik, termasuk di dalamnya memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan serta ketersediaan jaringan transmisi dan distribusinya. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, program pembangunan infrastruktur tenaga listrik terus berjalan dengan tetap memperhatikan kebutuhan demand setempat. Pasokan listrik yang cukup ini menandakan bahwa kita telah siap untuk memasuki era kendaraan bermotor listrik dan kompor induk listrik seperti kita ketahui bersama program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi jalan selain meningkatkan efisiensi dan konservasi energi juga membawa kontribusi besar dalam pengolahan lingkungan itu kendaraan bermotor listrik tidak menghasilkan polusi, polusi udara sehingga kualitas udara yang sehat dapat terjaga penggunaan energi listrik penggunaan energi listrik yang bersih ramah lingkungan tersebut menjadi bukti nyata pemenuhan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Untuk mempercepat beralihnya masyarakat dari kendaraan konvensional ke kendaraan bermotor listrik, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau kita kenal dengan listrik elektrik di Hypo, untuk transportasi jalan yang didukung dengan pengaturan berbagai instansi fiskal maupun non fiskal yang memberikan kemudahan dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik. Menindaklanjuti peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 tersebut, -20, Kementerian SDM telah menerbitkan peraturan Menteri SDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut diantaranya infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai berupa KU dan SPKLU proses perizinan yang dilayani melalui online single submission atau OSS, tema bisnis beserta kodeifikasi nomor identitas SPBKLU dan SPKLU tersebut, tarif tenaga listrik beserta fasilitas keringanan biaya penyambungan dan atau keringanan jaminan langganan tenaga listrik untuk pada usaha SPKLU. pembayaran rekening minimum selama dua tahun pertama kepada pemilik instalasi listrik privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum badan usaha listrik BKLU dan SPKLU. Kami menyambut baik launching program pengembangan kendaraan bermotor listrik di Jawa Barat dengan peresmian Electric Vehicle Charging Station atau instalasi listrik privat di lingkungan Ketum Sate, kerjasama antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan BCLN berjorok begitu juga Bandung. Kami berharap dengan adanya infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik di Ketum Sate ini dapat semakin mendorong masyarakat menggunakan kendaraan bermotor listrik. Bapak Ibu yang saya hormati, selain mendorong kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pemerintah bersama PT PLN Persero kita terus kan, konversi kompor LPG ke kompor industri listrik. Saat ini sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai instansi mengenai perbandingan kompor gas dengan LPG dengan kompor induksi listrik. Penelitian tersebut menunjukkan semakin tinggi daya listrik yang digunakan untuk memasak kompor induksi, maka semakin pintas waktu memasaknya semakin tinggi efisiensinya serta lebih murah biaya untuk memasaknya dari sisi biaya penggunaan kompor gas hanya dapat diimbangi dengan penggunaan kompor induksi dengan daya listrik minimal 1000 W sebagai komparasi kompor induksi 1200 W membutuhkan waktu memasak sekitar 332,4 detik untuk memasak satu liter air sedangkan kompor gas membutuhkan waktu 250,8 Waktu memasaknya memang lebih cepat kompor gas, namun untuk efisiensi energinya jauh lebih tinggi kompor induksi, yaitu mencapai 74 persen. Dibandingkan kompor gas yang hanya mencapai 38 persen. Biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan kompor induksi juga lebih rendah jika dibandingkan dengan kompor gas. Biaya untuk biaya yang diperlukan kompor induksi itu 200 watt sekitar 158 rupiah untuk memasak satu liter air, sedangkan kompor gas membutuhkan biaya yang lebih tinggi, 176 rupiah. Kementerian SDM melalui Direkturat Jenderal Kesehatan juga telah melakukan beberapa kajian terkait dengan dampak pemanfaatan kompor listrik 2000 watt pada sistem Jalur Madura Bali dengan sasaran program konversi ke kompor induksi ini adalah 71,7 juta pelanggan PLN golongan rumah tangga dengan program 1 juta kompor induksi terdapat potensi pengurangan subsidi gas sebesar 4,8 triliun dalam lima tahun. Kami menyadari bahwa untuk mempercepat konversi kompor gas ke kompor induksi perlu intervensi dan gerakan bersama dari segenap stakeholder salah satunya hubungan pemerintah daerah sehingga minat dari masyarakat semakin bertambah, dan kompor induksi di jalan negeri juga akan tumbuh. Untuk itu, kami mengambil baik program relaunching program konversi kompor gas ke kompor induksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami berharap prototipe kompor induksi hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan institut Teknologi Bandung dapat semakin mendorong penggunaan kompor induksi di masyarakat. Bapak Ibu dan peserta hadirin yang berbahagia, kembali kami sampaikan bahwa pemerintah memastikan dari sisi ketabian energi listrik, kondisi pasokan tenaga listrik di Jawa Barat yang tersambung pada sistem listrik dan Jawa Barat sangat siap untuk mendukung program kecepatan kendaraan termotor listrik dan kompor industri listrik selain itu pada kondisi pandemi covid 19 ini pertumbuhan konsumsi listrik juga cenderung menurun di tengah kesucupan cadangan pasokan listrik. Namun kalau, kalau kami cek di uh, saat ini sampai september pertumbuhannya masih tetap positif sekitar 0,6 persen. Jadi kami sangat optimis pelan uh, tapi pasti pertumbuhan dari Mei ini Juli Agustus sampai September masih positif. Dari sisi tarif, kami sampaikan bahwa tarif listrik di Indonesia juga masih kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN. Tarif listrik yang terus diupayakan tercampur tersebut diharapkan dapat mengingatkan konsumsi listrik di masyarakat, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Bagaimana kita tahu konsumsi listrik di Indonesia pada triwulan 2 2020 mencapai 1.086 kaulah per kapita. Konsumensi listrik per kapita ini masih relatif rendah dibandingkan dengan keberapaan secara ASEAN. Walaupun konsumensi listrik ini per kapita ini menjadi salah satu tolok ukur dari Indeks Pembangunan Manusia, di mana negara masih bisa mencapai untuk listrik per kapita yang 4.000-an per kapita. Untuk itu, saya kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik per untuk sektor rumah tangga melalui kompor industri dan kendaraan bermotor listrik. Demikian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan selamat hari listrik nasional ke-75 kepada masyarakat Jawa Barat. Kami sangat mengapresiasi kegiatan launching program pengembangan kendaraan listrik dan peresmian instalasi listrik privat dengan lingkungan pemberian penghargaan kepada Mitra CSR program CSR Jabang tahun 2020 serta launching program konversi kompor gas ke kompor induksi. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama kami, kemudian Bapak 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 Kementerian Bapak Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Ibu dan Bapak Bapak yang Bapak hormati, Bapak sambutan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN kepada Bapak Bob kami Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil yang luar biasa. Terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Yang kami hormati Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ISDM, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan, Bapak Hendra Iswahyudi, yang kami hormati, Bapak Buki, yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati dan kami banggakan juga, Bapak Kepala Dinas ISDM Jawa Barat, Bapak Bambang Rianto yang kami hormati juga para penggiat Jabar Caang serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti peringatan Hari Listrik Nasional ke-75 di Jawa Barat dengan mengambil tema listrik masa depan untuk Jawa Barat juara lahir dan batin. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama-tama izinkan kami PT PLN Persero menyampaikan perhargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah mendukung semua program strategis PLN di Jawa Barat. Yang antara lain adalah Tentu saja yang pertama telah memberikan dukungan penuh terhadap kampanye electrifying Alip Style dengan konversi kompor gas ke kompor induksi, di mana Bapak Gubernur adalah Gubernur yang pertama yang telah mengeluarkan surat edaran terkait kompor induksi ini. Ini menjadi contoh kami juga Pak, sama di Gubernur-Gubernur lainnya Pak, kami minta. Terima kasih. Kemudian, telah diterbitkannya rekomendasi pemampatan tanah kas desa untuk pembangunan tapak tawar di Kabupaten Cirebon, sehingga kami dapat melangsungkan pembangunan kelistikan di Jawa Barat. Itu seluas kira-kira lebih kurang 4,6 hektar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat dan seluruh perangkat daerahnya yang telah berkontribusi melakukan sosialisasi dan memberikan contoh melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu. Dalam hal ini berdampak pada pendapatan asli daerah di kota di Kabupaten Sejawa Barat sebesar 1, triliun rupiah dari sektor pajak penerangan jalan umum selama Januari dan September 2020. Sekali lagi Pak, Pak Gubernur menginisiasi tentang pembayaran rekening listrik. Terima kasih Pak. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa PLN Jawa Barat saat ini melayani hampir 15 juta pelanggan dengan penambahan kira-kira 357.000 pelanggan selama tahun 2020. Dan ini tentu saja berdampak pada kenaikan rasio elektrifikasi dari 99,2 persen menjadi 99,5 persen. Ini adalah di atas rata-rata nasional yang hanya 99. 0,15%. Sekali lagi Jawa Barat menjadi pionir di dalam rasio elektrifikasi. Namun demikian, Bapak Gubernur, saat ini memang masih terdapat 204.608 204.000, kami ulangi, kepala keluarga yang belum berlistrik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini untuk mendukung peningkatan rasio elektrifikasi, kami juga memberi bantuan Corporate Social Responsibility, PLN Peduli, dan Bina Lingkungan sebesar 300 juta rupiah kepada Kepala Dinas ISDM Jawa Barat untuk penyambungan sebanyak 365 pelanggan, itu termasuk instalasi SLO dan biaya penyambungannya melalui PLN Distribusi Jawa Barat. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam upaya mendukung salah satu program Bapak Gubernur, yaitu peningkatan konsumsi energi listrik per kapita dari target 1.693 kWh per kapita pada tahun 2025, di mana pada tahun 2019 telah tercapai 1.032 kWh per kapita yang pencapaiannya sekali lagi lebih tinggi dari konsumsi listrik per kapita secara nasional. PLN Jawa Barat telah berhasil mencatatkan pertumbuhan konsumsi energi Nagelistik sebesar 3% sampai dengan tahun triwulan 1 2020. Namun, akibat pandemi COVID-19, terjadi penurunan konsumsi energi listrik sebesar konstruksi minus 1,9 persen pada triwulan 2 dan triwulan 3. Penurunan konsumsi energi terbesar terjadi pada kelompok pelanggan industri, yaitu sebesar minus 11,7 persen, dan kelompok pelanggan bisnis yang menurun sebesar 4,4 persen. Sedangkan di kelompok pelanggan rumah tangga justru mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 10,9 persen. Namun demikian, Alhamdulillah di dua bulan terakhir telah terlihat tren yang semakin membaik di seluruh kelompok pelanggan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Hendra tadi. Dalam kondisi tersebut kami berharap konsumsi energi listrik dapat bertumbuh lagi di sektor pelanggan rumah tangga dengan dukungan pemerintah provinsi Jawa Barat melalui konversi kompor gas ke kompor induksi. Kemudian yang kedua, melalui perubahan menuju electrifying lifestyle dan penggunaan eco moving melalui electric vehicle. Kami laporkan juga untuk mendukung dan menjadi role model electrifying lifestyle, maka seluruh pegawai PLN telah 100% menggunakan kompor induksi untuk kebutuhan rumah tangganya. Untuk pendekatan penggunaan kompor induksi, maka dalam setiap kesempatan kami juga selalu mensosialisasikan hal tersebut. Dan sampai saat ini telah membagikan sebanyak lebih kurang 6.000 kompor induksi kepada berbagai komunitas di masyarakat Jawa Barat. Untuk mendukung kebutuhan masyarakat menuju perusahaan menuju ke perubahan ke electrifying electri lifestyle, PLN juga telah menyediakan SPLU sebanyak 471 titik tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat dan satu unit SPKLU di Gedung Sate untuk mendukung penggunaan ekomoping. Selanjutnya, masih dalam upaya mendukung peningkatan konsumsi listrik per kapita dan menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PLN mengadakan program promo Super Wow bagi pelanggan rumah tangga dengan pelanggan yang cukup membayar sebesar 170.845 yang sudah dapat menikmati perubahan daya sampai dengan 5.500 PA yang biasanya harga normalnya adalah lebih kurang 5 juta rupiah. Kami juga menyampaikan sekali lagi kepada PLN Jawa Barat telah mendapatkan perhargaan sebagai unit dengan pencapaian terbesar dari realisasi sebanyak 76.856 pelanggan yang mengikuti program Promo Super Wow. Jadi Jawa Barat memang betul-betul sesuai dengan yang di atas adalah juara. Di samping pelanggan rumah tangga, PLN juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada pelanggan bisnis dan industri melalui program promo Merdeka Diskon Perumahan Daya 75% sampai dengan 16.500 PA. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, peringatan halistik nasional ke-75 secara nasional ini bagi PLN adalah mengusung tema Menerangi Indonesia, Memajukan Bangsa. Tema ini kami angkat untuk memberikan semangat bertransformasi agar PLN terus bergerak maju guna menyiapkan kebutuhan listrik masa depan. Power Beyond Generation. Melalui semangat transformasi yang salah satunya adalah green initiative tersebut. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 minggu lalu PLN telah menginisiasi kembali gerakan menuju Indonesia mandiri energi melalui konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi. Sekali lagi kami memohon bantuan kepada Pak Gubernur beserta jajarannya kiranya dapat bersama-sama kami mendukung program ini yang sejak tahun 2019 telah didukung oleh beliau. Kemudian saat ini pasokan energi listrik di Jawa Barat dalam kondisi yang sangat cukup dengan daya mampu sebesar 12.683 MW dengan beban puncak adalah 7.475 MW atau terdapat cadangan lebih kurang 40 Cadangan ini tentu saja siap untuk melayani potensi pelanggan dengan daya sebanyak 45 pelanggan dengan total daya 166 MPa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, PLN telah menyiapkan infrastruktur, tinggal kita memanfaatkannya. Kemudian Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kami mohon izin untuk menyampaikan betapa pentingnya dukungan Pemprov Jawa Barat dan para stakeholder untuk bersinergi memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya keandalan jaringan listrik untuk pelanggan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang bahaya bermain layang-layang dan menanam pohon di dekat jaringan listrik. Hal ini dapat membahayakan jiwa dan mengganggu keandalan suplai ketenaga listrikan. Tahun 2020, ini angka gangguan jaringan yang disebabkan oleh layang-layang -layan naik signifikan sebesar 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kami mohon sekali lagi dukungan dari Bapak Gubernur untuk dapat menerbitkan regulasi yang dapat mengatur hal tersebut. Selain itu, kami juga mohon dukungan untuk dapat dilakukan sosialisasi electrifying agriculture atau program didiselisasi melalui dinas pertanian kepada masyarakat petani di kawasan Pantura dalam upaya mendukung program Pantura Juara Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional. Selanjutnya, dalam rangka membangun infrastruktur kendaraan di Jawa Barat, khususnya mendukung pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB, PLN telah melakukan pengurusan izin penetapan lokasi atau penlok pembangunan saluran udara tegangan tinggi SUTT 1500 Kp, 150 KP di wilayah kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. Dengan ini juga kami mohon dukungan Bapak Gubernur Jawa Barat sehingga pembangunan SUTT tersebut dapat segera terlaksana. Dengan semangat 75 tahun menerangi Indonesia, memajukan bangsa, kami sekali lagi menghaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan kami siap mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Barat serta bersinergi bersama stakeholder dalam meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan di Jawa Barat dengan terus bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin. Sekian yang dapat kami laporkan dan kami sampaikan. Selamat Hari Listik Nasional ke-75 untuk orang Sunda. Menerang Indonesia, memajukan bangsa. Hatunun wa topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Berkenan Bapak untuk tetap di atas panggung. Selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan dari PT PLN Persero kepada Gubernur Jawa Barat. Kami mengundang yang terhormat Gubernur Jawa Barat atas penghargaan yang diberikan oleh PT PLN atas dukungan dan kerjasama dalam kegiatan strategis ketenaga listrikan nasional yang diselenggarakan oleh PLN. Sekali lagi ini merupakan bentuk ucapan terima kasih penghargaan dari PT PLN yang akan diserahkan langsung oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero, Bapak Bob Saril, yang akan menyerahkan penghargaan tentunya pada kesempatan pagi hari ini akan kita saksikan bersama. Ini atas dukungan dan kerjasama dalam kegiatan strategis ketenaga listrikan nasional yang diselenggarakan oleh PLN yang akan diserahkan berupa piagam, pelakat, perangko eksklusif, hari listrik nasional ke-75 dan kompor induksi. Berikan tepuk tangan Ibu dan Bapak tentunya untuk PT PLN dan juga Pemprov Jabar. Ini merupakan ucapan terima kasih penghargaan kepada Pemprov Jabar yang diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat atas dukungan dan kerjasama dalam kegiatan strategis ketenaga listrikan nasional yang diselenggarakan oleh PLN. Kita saksikan bersama ini penyerahan perangko eksklusif Hari Listrik Nasional ke-75. Selanjutnya akan diserahkan juga kompor induksi, yang mana tadi kita sudah simak bersama, ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi emisi. Ini kompor induksi diserahkan dari PT PLN kepada Gubernur Jawa Barat. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk Bapak Bob Saril kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis kompor listrik kepada Gubernur Jawa Barat dari ITB yang akan disampaikan atau diserahkan oleh Bapak Insinyur Edi Leksono MEng PhD. Kami silakan Bapak menyerahkan prototipe dari kompor listrik dari ITB diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat. Berikan tepuk tangan Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih Bapak kepada Bapak Insinyur Edi Leksono. Kami persilakan kembali. Selanjutnya, penyerahan simbolis motor listrik dari PT Panasonic kepada Gubernur Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Vice President Director PT HPP, Mr. Iyasuke Goto. Penyerahan secara simbolis ini atas penyerahan motor listrik dari PT Panasonic atau PT HPP. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Mr. Yasuke Goto. Selanjutnya akan kita saksikan penyerahan penghargaan kepada Mitra CSR yang akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Mohon mendampingi Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Yang pertama akan diserahkan kepada PT Cikarang Listrindo. Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada Mitra CSR. Kami persilahkan. Ini yang pertama PT Cikarang Listrindo. Terima kasih. Selanjutnya akan diserahkan kepada PT Migas Hulu Jabar. Mohon berkenan, Bapak, untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya, PT Surya Cipta kami persilahkan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. telah kita saksikan penyerahan penghargaan kepada mitra CSR selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan program bina lingkungan bantuan elektrifikasi Kampung Caang sebesar 300 juta rupiah dari General Manager PT PLN kami mengundang Bapak Agung Nugraha yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat ini kita saksikan bersama penyerahan program bina lingkungan dari General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Bapak Agung Nugraha diterima langsung oleh Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat. Terima, terima kasih untuk PT PLN. Dan selanjutnya adalah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat pada kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian Hari Listrik Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Hendra Iswahyudi, selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Ketenaga Listrikan Kementerian SDM. Yang saya hormati, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Pak Bob Saril, mewakili keluarga besar PLN. Yang saya hormati Pak Buki Wikagu selaku perwakilan pimpinan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Bambang Rianto, Kepala Dinas SDM, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Hadir di sini yang tadi maju ke depan menerima penghargaan CSR beberapa perusahaan dan juga perwakilan dari ITB tadi, Pak Edi Laksono, PhD, yang menjadi mitra pemerintah provinsi Jawa Barat, dan tentunya hadirin hadirat yang kami muliakan. Pagi hari ini menguatkan semangat Jawa Barat dalam jabar juara bahwa energinya juga harus juara ya. Sekaligus 75 tahun Hari Listrik Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah utama di dunia ini dari sisi pembangunan adalah berkembangnya populasi manusia yang berujung pada perebutan sumber daya, ada yang beranak dua orang, ada yang beranak tiga orang, ada yang punya anak lima orang. Kalikan jutaan, lahirlah miliar-miliar manusia, berebut air bersih, berebut listrik, berebut tempat, dan lain sebagainya. Maka, pembangunan itu tidak bisa dihentikan. Kecuali dikendalikan, jadi filosofinya itu itu: memberhentikan itu tidak mungkin selama manusia berpopulasi, tapi yang kita lakukan adalah mengendalikan. Jika manusia dengan jumlah yang banyak ini mempunyai gaya hidup yang sembarangan, maka yang dikorbankan adalah masa depan masa depan itu ada yang makin maju, makin nikmat, ada yang juga makin krisis, makin buruk. Ya. Kalau dari sisi kesejahteraan makin ke sini makin sejahtera. Tapi kalau dari sisi lingkungan makin ke sini makin buruk. Ya, karena eksploitasi tadi. Nah, oleh karena itu salah satu bukti lingkungan makin buruk adalah jumlah kebencanaan di Jawa Barat itu semakin tinggi. Setahun dulu hanya di bawah seribu kebencanaan, sekarang di atas 1.500 kebencanaan. Ya, dibagi jumlah hari dalam setahun, Jawa Barat kebencanaannya bisa tiga kali sehari. Dalam bentuk banjir dan dunia itu macam-macam. Kita lihat California level Amerika kewalahan tentang kebakaran hutan. Australia sampai sempat dibantu BNPB dan TNI dari Indonesia untuk memadamkan kebakaran hutan. Ada El Nino yang sedang kami waspadai karena akan memberikan potensi tsunami di pantai selatan Jawa. Ya. Kalau kita baca secara matematika, Bapak Ibu, semua itu tidak ada kebetulan. Semuanya datang dari pemanasan global yang makin parah oleh kebiasaan kita mengkonsumsi energi. Jadi sebenarnya matematikanya sederhana. Gaya hidup kita sekarang dikali jumlah manusia yang makin banyak menghasilkan daya dukung yang semakin lemah, ujungnya gaya hidup kita membencanai kita di akhir proses. Nah salah satu cara agar kita tidak banyak kebencanaan untuk anak cucu kita dari sekarang gaya hidup kita harus mulai berubah. Salah satu gaya hidup yang harus kita rubah adalah gaya hidup bagaimana kita mengkonsumsi energi. Itulah kenapa hari ini sangat penting, karena ini adalah simbol kita bertekad mengubah gaya hidup kita yang melahirkan banyak kebencanaan menjadi gaya hidup kita yang mengurangi kebencanaan. Salah satunya adalah konsumsi dari yang namanya kendaraan. Kita butuh energi di rumah, kita butuh energi saat bergerak. Ya. Hari ini mayoritas masih pakai bensin, masih pakai fosil fuel, ya, yang emisinya kalikan jutaan kendaraan itu mengakibatkan yang namanya polusi dan uh, greenhouse effect gasis kira-kira begitu. Bapak Ibu jangan kaget mobil atau motor listrik itu 100 tahun lalu sudah ada. cok Google. Tapi karena lobi-lobi konglomerat minyak bumi maka teknologi listrik itu dipendam satu abad. Karena dalam satu abad kemudian yang terjadi adalah segala urusan energi dipaksa tidak ada pilihan kecuali yang namanya fossil fuel atau oil and gas. Jadi motor listrik bukan teknologi baru, dari satu abad sudah ada kira-kira, cuman direpresi oleh kepentingan ekonomi. Ya. Makanya, jangan kaget prosesnya itu. Akhirnya, sistem mengalah. Makanya, jangan buru-buru listrik, katanya. Hibrid dulu, kan? Gitu urutannya, setengah bensin, setengah listrik. Karena suatu hari, pom bensin akan hilang, mungkin dalam 50 tahun ke depan, seperti hilangnya warung eh, wartel. Dulu ada wartel, sekarang siapa yang mau ke wartel? Dulu saya sempat ke wartel telepon mantan pacar yang jadi istri sekarang. Itu adalah keniscayaan. Ya. Nah Jawa Barat karena semangatnya juara, gak mau berlama-lama itu poinnya. Kami ingin di depan. Dimulai dari tiga tahap Pak. Pertama, sumber energinya dulu. Karena, maaf ya, kalau listriknya masih pakai batu bara, Listriknya dipakai ngecas mobil, sebenarnya belum keren karena prosesnya tidak sempurna. Ujungnya sudah sempurna, pakai listrik, tapi listriknya masih membakar dari batu bara yang mengoyak perut bumi, masih belum keren. Makanya, Jawa Barat sedang jor-joran membangun satu waste to energy dari sampah, ya, dari plastik. Bisa jadi sampah sedang kami bangun, persiapan mengganti sari mukti dan dinambo, sehingga plastik nanti bisa jadi RDF, briket pengganti batubara di pabrik semen. Pabrik semen sekarang membakar batubara untuk produksinya. Nah, suatu hari akan diganti oleh sampah, ya, satu kemudian ada, ada uh, waste to energy di Legok Nangka dan lain sebagainya. Kedua, nah, ini saya sampaikan sedikit keluhan saja. Mudah-mudahan eh, Pak Bob bisa sampaikan ke bosnya. Investasi dari angin menjadi listrik sudah ada di Pegunungan Sukabumi Selatan, tapi mentok oleh PLN yang katanya kebanyakan supply eh, produsennya, sehingga pembeliannya tertunda. Nah, saya sampaikan, Pak kalau supply suplainya masih dari batu bara mah harusnya ya kalau semangatnya sama itu di disaf saf kedua kan saf pertama mah PLN beli dari sumber-sumber terbarukan ya nah, mudah-mudahan proyek tolong bapak cek kalau boleh ya pak proyek pembangkit listrik tenaga bayu kita masih terkendala oleh perjanjian bisnis dengan PLN yang terkendala padahal kalau ada itu keren pertama di Pulau Jawa yang ada itu adanya di Sulawesi lupa nama daerahnya tapi itu. Sidrap ya. Jadi angin Jawa Barat sudah ada ya Pak Buki. Dari sampah sudah ada. Dari air sudah banyak ya. Termasuk mikrohidro yang yang penting ada aliran susukan, solokan gak bisa jadi listrik ya. Eh, saya lihat di Google Pak ada inovasi kecil cuman naro segede tangan saya taruh ke sungai kalau lagi camping itu muter langsung jadi listrik jadi si tenda nanti hurung ku listrik hebat hanya dengan naruh teknologi segede apa eh, kepalan tangan memutarkan air sungai yang mengalir di hutan terus jadi listrik waktu camping banyak lah ya dan lain sebagainya pak itu satu sumber ya maka saya doakan suatu hari PLN itu sama dengan Jawa Barat terdepan dalam energi terbarukan. Tadi masukan dari Pak Buki yang mitranya Pak Bambang, tolong dikampanyekan Pak Jawa Barat udah sekeren apa beritanya harus lebih hebat ya satu tahun ini kampanyekan ya Jabar juara energi terbarukan coba bikin kampanyenya. Itu dari hulunya sekarang hilirnya satu bagaimana kita menggunakan listrik kendaraan yang paling penting karena ini sumber polusi paling utama Perbedaan satu mobil listrik atau motor listrik dengan motor bensin atau mobil bensin itu seperlima, Pak, karena proses pembuatan ini juga ada emisi, kira-kira gitu ya, tidak nol banget dalam teorinya. Tapi dia mengurangi seperlima. Jadi kalau semua ini melakukan ini, maka seperlima kita empat perlimanya menjadi eh, apa hilang ya polusinya. Nah. Saya sangat mendukung inovasi-inovasi dalam negeri. Hanya tantangan seperti Itenas misalkan ya. Bagaimana produksi massalnya ya. Bahwa memproduksi satu prototipnya sangat luar biasa, tapi tantangan berikut adalah memproduksi massal. Nah, itu kelasnya memang harus kelas industri yang besar. Di hari ini sudah ada Hyundai saya lihat ya e, Tesla tapi semua masih impor, belum ada makanya saya sangat berbahagia 40 triliun rupiah Hyundai Motor ada perwakilannya di sini. Nah, Bapak. Itu menginvestasikan di Cikarang ya, Pak. Ya. Dalam 2 tahun akan diproduksi buatan Karawang mobil listrik yang harganya setara dengan harga mobil-mobil sedan umumnya yang 1500 atau 2000 cc. Itu on the road-nya sekitar 650 juta nggak terlalu mahal. Itulah kenapa saya membeli juga ya buat Pak Gubernur, Pak Wagub, suatu hari dalam dua tahun tidak boleh lagi saya bikin peraturan Pak, pembelian mobil motor kendaraan dinas untuk PNS di Jawa Barat semua harus mobil dan motor listrik. <tuk> Duitnya sama, tapi dampaknya beda biaya 300 km mobil Pak Buki pakai bensin itu udah saya hitung puluh ribu biaya ngecas si mobil listrik untuk 300 km hanya puluh ribu jadi keunggulannya selain tidak ada bunyi besok bingung saya pakainya itu hurung terhurung gitu ya. indikatornya itu hanya dari layar kedua tidak ada gas buang ya ketiga biaya seperlima. Jadi para ibu-ibu ya rayu suaminya untuk mulai bergeser membeli mobil listrik supaya biaya seperlima hematnya bisa beli lain-lain untuk kosmetik untuk apalah perawatan ya kira-kira gitu termasuk motor juga ya. cuman tantangannya kalau bisa ngecas listriknya harusnya bisa di mana saja kira-kira begitu ya karena sekarang nggak ada pom bensin atau pom listriknya. Ya. Nah Bapak Ibu itu ya logikanya ya, jadi kenapa saya semangat? Karena saya sebagai pemimpin harus memotivasi sebuah sistem agar tidak ada kebencanaan oleh gaya hidup kita. Nah sekarang saya lagi mengajak semua orang untuk mengubah gaya hidup. Dan gaya hidup itu harus dimulai dari pemimpin, makanya saya beli dulu Pak Buki. Mungkin Pak Gubernurnya membeli, ya yang lain juga akan mengubah kira-kira begitu. Ya. Cuman di pasaran nggak ada mereknya kecuali Hyundai yang yang affordable. Jadi bukan saya promosi Hyundai nya, memang pinter weh Hyundai nya gitu. Pas butuh ayak gitu ya. Ada Tesla juga, tapi Tesla harganya hampir tiga kali lipat dari. Nah kalau mobil pribadi mah bebas, tapi kalau mobil dinas, saya kira harga termurah harus jadi patokan dalam membeli spek yang sama ya. Kira-kira gitu, Pak ya. Nah, berikutnya saya titip ke Pak Bambang. Elektrifikasi kita itu udah juara se-Indonesia itu 99,5 persen. Tapi kan kayak kerikil Pak, si 0,5 persennya kagok gitu. Jadi di zaman saya sisa 2-3 tahun lagi saya minta ya elektrifikasi kita harus 100 persen Pak Bambang. Ya, coba bikin timnya. Saya tahu Pak, kenapa tidak 100%? Ada yang di puncak gunung, Pak, susah akses. Kita pikirkan oleh energi yang bukan kabel PLN, kira-kira gitu, mohon maaf ya. Apa gitu. Apakah solar cell kita sudah siap? Apakah di situ ada mikrohidro? Coba inovasikan. Saya tahu karena geografis Jawa Barat sangat macam-macam, ya. Nah, berikutnya setelah mobil adalah Ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu, kalau masak sekarang masih pakai kompor gas. Saya sudah hitung juga sama. Jadi, teori eh, alat listrik ini saya sederhanakan lah, ya, seperlima dari apapun yang kita konsumsi hari ini. Daya polusinya seperlima, ya, biayanya menjadi murah juga seperlima. Semua menghemat seperlima, kira-kira begitu. Nah, saya terima kasih tadi ada kompor induksi. Kompor induksi itu artinya wattnya X kira-kira gitu ya Pak, tapi daya panasnya melebihi si wattnya gitu. Jadi kalau dicoloknya 300 watt dia kalau pakai induksi dampak panasnya lebih. Nah, yang jadi tantangan itu gini, listrik kan terbagi beberapa segmen Pak. Menengah atas yang 900 watt ya Pak, atau VA-nya, itu nggak ada masalah pakai apa kompor tadi karena watt-nya cukup tapi yang menengah bawah yang listriknya hanya 450 itu yang menjadi hawa ke concern saya kalau si kompornya watt-nya masih besar dia harus matiin dulu seluruh rumahnya untuk masak <tuh>, itu cerahnya begitu ada di YouTube pak wah cina pak Gub nih saya masak indomie lama dikit mah oke lah cina, ya tapi karena rumah saya hanya 450 watt ya, apa si kapasitas rumah kosnya, dia harus matiin dapur, matiin kamar mandi, matiin rumah. Jadi jika jika aliran baru bisa masak. Nah itu tantangannya kenapa saya minta ITB untuk melahirkan ya untuk kelas menengah bawah pak sebuah kompor yang induksi supaya panasnya cepat tapi wattage-nya itu rendah. Nah kalau itu ada dan sudah siap diproduksi massal, maka saya yakin dari jutaan rumah tangga di Jawa Barat, semua pakai kompor listrik, pergi dari rumahnya pakai motor, mobil listrik, dan seterusnya. Kira-kira itu ya semangat dari kami, sumbernya kami sedang siap dan kampanyekan terbarukan, ujungnya penggunaan juga dimaksimalkan, baik di rumah memasak maupun bepergian. Nah itulah semangat Jawa Barat, mudah-mudahan kampanye Jabar Juara Energi Terbarukan bisa kita hadirkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, e, terima kasih dan sekali lagi selamat Hari Listrik Nasional yang ke-75 dan mari kita jadikan Jawa Barat sebagai provinsi terdepan dalam membela lingkungan, dalam menyelamatkan masa depan anak cucu kita dengan mengkampanyekan perubahan gaya hidup mengkonversi segala urusan menjadi energi listrik terbarukan. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan setelah memberikan sambutan, Bapak langsung menuju SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum untuk meresmikan didampingi oleh DPRD Jabar, Bapak Buki Wikago, Direktur PT PLN Persero, kemudian lagi Sales Director PT Hyundai Motors Indonesia, Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat dan General Manager UED Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan untuk tim media, wartawan Baik, mohon izin Ibu dan Bapak, kita akan saksikan bersama di sini. Peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum oleh Gubernur Jawa Barat ditandai dengan penekanan tombol sirine. Mohon bersiap-siap Bapak, tim media kami persilahkan untuk bersiap-siap turut mendampingi DPRD Provinsi Jawa Barat, Direktur PT PLN Persero, Sales Director PT Hyundai Motor Indonesia, Bapak Erwin Jaya Diputra, dan Kepala Dinas SDM, serta General Manager UED Jabar. Kita hitung mundur bersama dalam 3, 2, 1. Baik, berikan tepuk tangan secara resmi stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang bertempat di pemerintah Provinsi Jawa Barat diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya akan kita saksikan penyerahan tab eksklusif oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana pada kesempatan hari ini diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Bisa diperlihatkan inilah Ibu dan Bapak, tap card eksklusif atau special edition untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diserahkan langsung oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Bapak Bob Saril kepada Gubernur Jawa Barat, dan selanjutnya akan kita saksikan simulasi. Dan setelah ini, kita akan saksikan simulasi pengisian energi listrik untuk mobil listrik yang tentunya sudah kita saksikan bersama di sini akan langsung disaksikan dan dilakukan pengisian energi untuk mobil atau kendaraan listrik oleh Gubernur Jawa Barat. Hadirin yang kami hormati, kita informasikan bahwasanya mobil listrik ini menggunakan baterai 100% dan memiliki kapasitas 38,3 kWh atau dapat menempuh jarak 311 km. Dan yang luar biasanya adalah mobil listrik ini pada saat berkendara melakukan pengereman ini memiliki fitur regenerative braking di mana mobil akan melakukan pengisian baterai untuk stabilisasi mobil atau kendaraan mobil ini. Dan mohon izin untuk ibu bapak yang kami hormati untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan mohon untuk tetap menjaga jarak. Baik Ibu dan Bapak, para tamu kehormatan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ibu semuanya akan melaksanakan test drive. Ini akan kita saksikan mengendarai mobil listrik ada Bapak Buki Wikago bersama Sales Director dari PT Hyundai Motor Indonesia. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan tema Listrik Masa Depan untuk Jawa Barat Juara Lahir Batin telah kita saksikan bersama tadi peresmian SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum oleh Gubernur Jawa Barat. Dan kita saksikan juga tadi penyerahan tap card eksklusif atau special edition untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat diterima langsung oleh Gubernur yang diserahkan oleh Direktur Niaga dan manajemen pelanggan PT PLN Persero, Bapak Bob Syahril. Ya, untuk Ibu dan Bapak, tetap menjaga jaraknya. Mohon diperhatikan, baik kita akan saksikan bersama. Ini uji coba kendaraan listrik. Untuk pengendara yang lainnya kami persilakan ada dari Selis Gesit PT PLN, Pemprov Jabar untuk menaiki kendaraannya masing-masing luar biasa. Berikan tepuk tangan Ibu dan Bapak untuk Gubernur Tercinta, Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ibran Kamil yang saat ini sedang melaksanakan uji coba kendaraan listrik. Wah kami persilahkan Ibu dan Bapak untuk mengikuti rangkaian sudah ada di belakang juga uji kendaraan listrik ada DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Buki Wikago, kemudian lagi bersama Sales Director dari PT Hyundai Motor Indonesia Bapak Erwin J. Diputra, ada Pak Kepala Dinas SDM juga, luar biasa sekali. Mudah-mudahan inovasi yang diberikan oleh PT PLN ini, kemudian lagi bekerja sama dengan Hyundai, semuanya ini menurunkan emisi atau polusi yang ada di bumi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas keperhatiannya pada peringatan Hari Listrik Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat 2020. Listrik masa depan untuk Jawa Barat juara lahir batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraan -kendaraan yang ada di nah, nah, itu, makin tingginya bencana alam itu, ya. seperti lah Nina dan kebakaran hutan itu sebenarnya akibat dari uh, emisi gas buang yang terlalu berlebihan. Kami ingin menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu kita di masa depan, dimulai dengan mengubah gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Mengubah cara kita bergerak menjadi minimal, kedua, mengubah cara kita bergerak menggunakan energi listrik. Ya. Sambil kita juga berharap sumber listriknya juga datang dari energi terbarukan di suatu hari nanti. Nah, di sini ada motor-motor listrik dari berbagai merek ya. Kemudian ada mobil, memang di pasaran hari ini ada beberapa merek mobil, tapi yang paling siap salah satunya adalah yang Hyundai ini. Dan Pemprov Jawa Barat sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik di Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah motor listrik yang tersedia di pasaran. Tentunya instrumen infrastruktur pengecasan itu variatif, ada yang bisa tukar, tambah, tukar ditukar di sebuah tempat seperti Honda ada yang bisa ngecas di mana saja seperti Hyundai ya dan lain-lain. Tapi apapun itu, mari kita ubah gaya hidup kita agar kita bisa menyelamatkan lingkungan dan mencegah kebencanaan. Yang kedua adalah konversi eh, kompor listrik ya juga sama. Kita sudah menghitung semua biaya berkurang sampai tinggal seperlimanya. Jadi ibu-ibu kalau mau murah ada hemat biaya, tentunya kita konversi. Cuman barangnya belum banyak oleh karena itu dikampanyekan terus oleh pemerintah provinsi Jawa Barat keuntungan menggunakan kompor listrik yang tantangannya ada di kelompok menengah bawah yang menggunakan 450 watt per rumah itu ya. Sementara pasaran kompor listriknya masih maksimal apa minimal hanya di 300an watt itu yang harus kita terus cari dengan konsep induksi. Jadi dicoloknya wattnya kecil tapi efek panasnya berlipat-lipat. Nah intinya itu ya, dari mulai sumber energinya kita bikin dari sampah menjadi listrik, ya sampah pengganti batu bara seperti di Nambo dan beberapa tempat, kemudian tenaga angin di Sukabumi, teknologi Amerika, kemudian mikrohidro dan lain-lain, di ujungnya kita kampanyekan mulai mobil-motor listrik dan kompor listrik. Saya kira itu, ya. Sehingga suatu hari Jawa Barat akan menjadi provinsi yang paling kecil memberikan polusi ke lingkungan di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Ada pertanyaan, silah. Jangan nanya covid ya, itu nanti siang. Ada Pak, assalamualaikum, saya Ari dari Republika. E, pertanyaan pertama mungkin tadi kan kata bapak akan merubah mobil dinas menjadi mobil listrik ya mulai dianggarkan itu eh, pak gubernur dan pak wagub akan kira kira membeli jenis masih yang sama atau ada mobil lain mungkin dan mulai kapan pak digunakannya lalu yang kedua untuk eh, kebijakan pemprov jabar sendiri kan tadi disebutkan ada potensi tenaga listrik banyu ya terus angin. Nah itu gimana Pak untuk menggejot e, biar bisa dimanfaatkan lebih luas lagi? Dan e, mungkin kebijakan terkait elektrifikasi listrik yang tadi masih 9, 99, sekian persen ya Pak ya? Bukan Didu masih, sudah. Oh, sudah? E, sudah tinggi banget. <laughs> ya sisanya yang 0,5 sekian itu gimana Pak? Dua tahun ini gebrakan apa sih Pak? Soalnya yang saya tahu, dari zaman Pak Aher juga susah banget tuh untuk 100% gitu di dua periode gitu kan. Nah untuk Bapak sendiri gebrakan apa yang akan dibuat mungkin dengan PLM di dua tahun ini? Yang terakhir Pak tadi pengen testimoni aja rasanya naik merek bis gimana? Hati. Ya jadi kalau mobil pasarannya hanya dua ya dan kalau membeli kendaraan untuk pemerintah untuk spek yang sama harga yang harus paling uh, affordable kan begitu. Maka kemungkinan memang dibeli yang Hyundai Ioniq ini. Hyundai Ioniq ini uh, sudah saya tes ke Garut, ditanjakan, no? Agrek, Mudun, nggak ada masalah. Harganya kalau enggak salah 600 sampai 700 juta. Jadi untuk kendaraan dinas harga itu standar lah ya. Uh, bahkan kendaraan bensin kan ada yang dinas di atas satu miliar juga. Ini kan sangat affordable, kira-kira begitu. Dan tadi tidak perlu lagi biaya bensin, karena biaya yang ngecas itu sudah dihitung hanya seperlima. 300 kilo dengan 250 sampai 270 ribu biaya bensin. Dengan biaya yang ngecas hanya 50 ribu untuk 300 kilo, berarti kendaraan dinas ini menghemat, bayangkan ya, menghemat biaya bensin dari gubernur. dan wakil gubernur dan akan dijadikan kebijakan di tahun-tahun berikut sehingga kami nanti di anggaran APBD tidak perlu menganggarkan biaya bahan bakar kira-kira begitu ya karena dihemat sampai tinggal seperlimanya jadi sudah hemat biaya ramah lingkungan memberikan pesan kita leader dalam eh, apa green eh, energi kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ke, eh, sekarang sudah 99,5 elektrifikasi itu. Kenapa masih 0,5? Karena itu ada yang di puncak gunung, gitu, di tempat-tempat yang kalau kabel PLN itu susah, ya. Manusia bermukim di dusun-dusun yang curam dan susah. Maka saya sedang tugaskan di zaman saya kalau bisa 100 persen dengan inovasi yang mungkin bukan PLN gitu ya, tapi dengan sesuatu lain. Apakah solar cell? atau di, di dusun itu ditemukan angin kalau teknologinya ada jadi tantangannya sebenarnya ada di situ uh, jadi definisi elektrifikasi itu bukan semuanya harus oleh PLN dengan dengan kendala geografis kita cari inovasi-inovasi lain untuk kelistrikan tapi kalau PLN bisa ya alhamdulillah tapi melihat realitanya tidak sesederhana itu terakhir nggak ada bedanya ya nggak ada bedanya uh, yang harus dibiasakan hanya satu, itu hurung tuh, gitu wungkul. Jadi kalau berhenti di parapatan teh, bisi pas hejo teh hurung ternyata kita harus membedakan antara ngagerung-gerung gitu ya, pakai motor biasa dengan melihat layar. Kalau layar menyatakan on, ya kita percaya pada layar itu bahwa motornya nyala. Itu aja, sisanya sama aja. Cuma nggak bisa saya geber tadi ya sebagai pemotor hanya maksimal 30 km per jam. Katanya bisa sampai 70, kalau 70 kan Bandung Garut, Bandung Tasik lumayan ngabret lah. Itu Pak Ari, eh, Bu Ari, maaf. Cukup ya, saya harus ada paripurna. Oke lagi selamat hari listrik nasional buat PLN ya dan juga jabar juara energi terbarukan. Hatunun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.